Dalam melakukan proses penjualan, seorang wiraniaga harus melalui 7 langkah penjualan yang dikenal dengan 7 step of selling. Pelaksanaan 7 langkah ini harus sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga wiraniaga dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan di setiap prosesnya. Adapun 7 langkah penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Prospecting. Tahapan wiraniaga mencari prospek atau calon customer melalui beberapa sumber dan aktivitas sekaligus merencanakan janji pertemuan awal. Greeting and approaching. Proses membangun kedekatan hubungan dengan customer menggunakan landasan standar brand manner dan value proposition Daihatsu. Probing. Aktivitas memahami dan menggali profil serta kebutuhan customer dengan menggunakan teknik bertanya yang tepat. Presentation. Proses menjalankan seluruh fitur kendaraan beserta benefit yang akan dapat dirasakan oleh customer. Negotiation. Proses menangani keberatan customer terkait hal-hal non-produk serta melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan customer. Closing. Proses mendapatkan komitmen pembelian dari customer yang ditandai dengan penulisan SPK serta komitmen delivery. Delivery. Ini adalah proses yang paling ditunggu oleh customer, yaitu proses pengiriman kendaraan ke tangan customer. Pada proses ini pula, salah satu tingkat kepuasan customer ditentukan oleh penjelasan wiraniaga yang disebut dengan Delivery Explanation to Customer atau DEC. Sebelum dilakukan pengiriman kendaraan, wiraniaga harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada customer untuk memastikan bahwa waktu dan lokasi pengiriman kendaraan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat penulisan SPK atau closing. Halo? Semangat pagi, sahabat. Semangat pagi. Ini Vida Pai dari Astra DH Cibubur. Mau menginformasikan kalau mobil Great Yusenia Bapak sudah siap dikirim besok sesuai dengan kesepakatan awal. Oh gitu. Betul Pak, sesuai dengan kesepakatan pada saat kita pembuatan SPK ya Pak. Boleh Mbak Wida. Bapak ada waktu jam berapa? Besok sore saya jam 5 sudah sampai rumah. Baik, Wida konfirmasikan kembali. Mobil Great Yusenia Bapak akan Wida kirim pada pukul 5 sore ke alamat sesuai STNK ya Pak. Bagaimana? Oke, saya tunggu Mbak. Baik Pak. Semangat pagi. Setelah melakukan konfirmasi pada customer, wiraniaga berkewajiban untuk memastikan kendaraan siap dikirim dengan melakukan proses pre-delivery inspection atau PDI yang wajib didampingi oleh CRO sebelum kendaraan dikirim pada customer. Terdapat 4 langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh wiraniaga selama proses PDI. Langkah pertama, periksalah kondisi kendaraan. Pastikan bodi kendaraan dalam keadaan bersih dan tidak cacat. Langkah kedua, periksalah kondisi lampu-lampu kendaraan sudah dapat berfungsi dengan baik. Di bagian depan, lampu kecil, lampu besar, lampu jauh, lampu sein kanan, lampu sein kiri, lampu hazard, fog lamp, dan wiper depan. Di bagian belakang, lampu kecil, lampu rem, lampu mundur, lampu sein kanan, lampu sein kiri, hazard, lampu plat nomor, dan wiper belakang. Langkah ketiga, periksalah kondisi komponen di ruang mesin. Periksalah kondisi air pembersih kaca, air radiator. Periksalah kondisi tongkat pengukur oli. Periksalah kondisi air aki dan terminalnya.
Langkah keempat, periksalah kondisi interior kendaraan. Periksa bekerjanya mekanisme headrest, tempat duduk, sabuk pengaman, power window, door lock. Periksa bekerjanya air conditioner. Tuas-tuas operasi lampu dan wiper, lampu indikator dan head unit. Lakukan konfirmasi kembali pada customer pada saat hari delivery. Semangat sore sahabat. Ini Wida Pak dari Astra Dehasu Cibubur. Mau infokan kalau sebentar lagi Wida akan berangkat ke rumah Bapak untuk antar mobilnya ya Pak. Oke. Mohon ditunggu. Saya tunggu, Mbak. Semangat sore sahabat. Pada saat hari delivery, customer mendapatkan kendaraan yang diantarkan langsung oleh wiraniaga dengan didampingi oleh seorang driver. Selamat sore sahabat. Selamat sore Mbak Wida. Selamat ya Pandi atas mobil Great News yang barunya. Terima kasih. Boleh Wida minta waktunya kurang lebih 20-25 menit ke depan untuk sama-sama kita mengecek kondisi kendaraan barunya dan waktu untuk menjelaskan dokumen dan layanan purna jual? Boleh, silakan. Sebelumnya, kita akan cek nomor rangka dan nomor mesinnya. Wida akan bacakan dari sini. Pak Andi boleh mencocokkannya dengan BSTKB ini ya, Pak? Boleh, boleh. Ayo. Nomor rangkanya MHKV 5EA 2JGJ 004 620 dan nomor mesinnya 1NRF 091 375. Ya. Sudah cocok Pak? Sudah cocok semua Mbak. Kalau sudah cocok itu artinya mobil ini memang betul mobil pesanan Pak Andi. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan cek bersama kondisi beberapa komponen di dalam ruang mesin ini ya Pak. Boleh, boleh. Kondisi seluruh komponen dalam ruang mesin ini dalam keadaan bersih. Kita mulai dari sini. Ini adalah tempat air pembersih kaca. Ini batas minimumnya dan ini batas maksimumnya. Bapak cukup mengisinya dengan air bersih saja, tidak perlu menggunakan air sabun. Kenapa nggak boleh pakai air sabun, Mbak? Karena akan merusak lapisan kaca bagian depan, Pak Andi. Oh iya, iya. Ini adalah tabung penampung air radiator. Ini batas minimum dan ini batas maksimumnya. Bapak mengisinya dengan air radiator coolant di bengkel resmi Daihatsu terdekat. Oke. Ini adalah tempat penampung minyak rem. Ini batas minimum dan maksimumnya. Oke. Berikutnya kita periksa akinya ya Pak. Oke. Ada dua bagian yang kita akan periksa di sini. Seperti yang Bapak lihat, ketinggian air aki sudah dalam batas normal ya Pak. Iya. Berikutnya untuk terminal sudah dalam keadaan bersih dan sudah terpasang dengan rapat. Iya. Dan yang terakhir, ini adalah oli mesin. Iya. Wida akan jelaskan bagaimana cara memeriksanya. Oke. Pertama-tama, kita tarik tangkai oli dari lubang mesin, seperti ini. Kita lap bagian ujungnya dengan kain bersih. Kemudian kita masukkan kembali. Kita tarik kembali. Di sini Bapak bisa lihat ketinggian oli ada di batas mana. Semua komponen di ruang mesin sudah kita cek bersama, ada yang Bapak mau tanyakan. Oke, cukup Mbak. Kalau gitu, Wida akan coba tunjukkan cara untuk menutup kap mesin ini ya Pak. Iya. Cukup dengan satu kali bantingan, tidak perlu ditekan. Sekarang kita cek bagian bodi depan mobil Bapak. Oke. Dimulai dari lapisan kaca depan, bersih dan tanpa cacat ya Pak. Begitu pula dengan kap mesin, bersih dan tidak ada yang lecet. Oke. Untuk bemper depannya, sudah dalam keadaan bersih dan sudah terpasang dengan baik ya Pak. Iya.
Untuk kondisi lampu tidak ada yang cacat atau pecah ya Pak. Sekarang kita cek bersama untuk memastikan kondisi cahayanya. Lampu kecil, lampu besar, lampu jauh, menyala dengan baik, sen kanan, sen kiri, hazard, fog lamp, DRL, menyala dengan baik, wiper depan, berfungsi dengan baik ya Pak? Iya. Sekarang kita cek bagian samping kiri ya Pak, sudah bersih dan tidak ada cacat. Untuk kaca film, dalam keadaan bersih dan tanpa gelembung. Untuk kaca spion, sudah terpasang dengan rapi dan tidak ada goresan ya Pak. Untuk ban, tekanan anginnya sudah dalam kondisi normal. Velg dan tutup katup bannya sudah terpasang dengan baik ya Pak. Kita lihat di sini kondisi door trim sudah dalam keadaan bersih ya Pak. Oke. Di sini kondisi plastik joknya masih terpasang dengan baik. Untuk memudahkan pengecekan, boleh Widya buka plastiknya Pak? Oke, silakan dibuka semuanya. Untuk joknya dalam keadaan bersih dan tidak ada yang rusak ya Pak. Untuk headrest berfungsi dengan baik, ya. Bisa diatur tinggi rendahnya sesuai dengan kebutuhan Bapak. Ya. Untuk reclining, sliding, berfungsi dengan baik ya Pak. Oke. Untuk safety belt, fungsi LLR-nya sudah dalam kondisi baik ya Pak. Ya. Kondisi dashboard penumpangnya sudah dalam keadaan bersih. Ini glove box-nya, di dalamnya sudah ada buku manual dan buku servis. Nanti Widya akan jelaskan lebih detail ya Pak. Di pintu baris kedua ini, bagian kiri dan kanan sudah terdapat fitur child safety lock. Oke. Cara mengaktifkannya seperti ini ya Pak, Bapak cukup memindahkannya ke posisi lock. Bapak boleh coba duduk di dalam, ya. Kita sama-sama cek fungsi child locknya. Boleh. Bapak bisa coba buka pintunya dari dalam? Tidak bisa Mbak. Itu artinya fitur child safety lock-nya sudah aktif ya Pak? Oke. Bisa coba buka dari luar? Silahkan. Kondisi door trim dalam keadaan bersih ya Pak? Oke. Untuk kondisi jok dalam keadaan bersih dan tidak ada yang rusak. Untuk headrest, reclining, ya. Sliding, ya. Berfungsi dengan baik ya Pak? Oke. Sekarang Widya akan tunjukkan bagaimana cara mengoperasikan one touch tumble untuk kursi baris kedua. Oke. Seperti ini berfungsi dengan baik ya Pak. Iya. Untuk safety belt, ELR-nya dalam kondisi baik. Iya. Untuk lampu kabinnya berfungsi dengan baik ya Pak. Sekarang kita cek kondisi bagian belakang ya Pak. Kondisi bagian belakang mobil dalam keadaan bersih, tidak ada cacat atau goresan. Untuk rear spoiler sudah terpasang dengan baik. Kaca film dalam keadaan bersih dan tidak ada gelembung. Sekarang kita periksa bagian dalam. Kita cek kondisi jok, ya. Dalam keadaan bersih dan tidak ada yang rusak ya Pak. Ya. Untuk headrest. Berfungsi dengan baik ya Pak. Ya. Widya minta izin untuk lepas kargo netnya. Sekarang Widya akan jelaskan cara melipat kursi. Ya. Ini 50-50. Dan full folding. Oke. Mungkin Bapak bisa mencobanya untuk yang sebelah kiri. Saya coba ya. Ya. Untuk safety belt-nya.
fungsi ELR-nya sudah berfungsi dengan baik ya Pak? Iya. Untuk ban cadangannya terletak di bagian bawah ini. Oke. Okay. Untuk tipe velgnya terbuat dari baja, berbeda dengan tipe velg yang sudah terpasang di bagian luar kendaraan. Lalu gimana cara melepas ban cadangannya, Mbak? Pertama, rangkai dulu besi pemutar dongkrak. Iya. Kendurkan ikatan dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Secara perlahan, ban akan turun dengan sendirinya. Tidak kembalikan posisi kursi ke semula ya, Pak? Iya. Sekarang kita cek kondisi lampu belakang ya Pak. Lampu kecil, lampu rem, lampu mundur, menyala dengan baik, sein kanan, sein kiri, hazard, menyala dengan baik, wiper belakang, sensor parkir, berfungsi dengan baik ya Pak. Ya. Kondisi belakang mobil sudah kita cek bersama, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Saya rasa cukup. Sekarang kita pindah ke samping ya Pak. Sekarang kita periksa bagian samping kanan, kondisinya dalam keadaan bersih dan tidak ada cacat. Untuk kaca film dalam kondisi bersih dan tidak menggelembung ya Pak. Kondisi joknya sudah dalam keadaan bersih dan tidak ada yang rusak. Untuk headrestnya, reclining, sliding, berfungsi dengan baik ya Pak. Untuk safety beltnya, ELL-nya sudah dalam kondisi baik ya Pak. Sekarang Bapak silakan duduk di sini. Kondisi door trim sudah dalam keadaan bersih. Kita cek fungsi power window di semua baris ya Pak. Posisi pengemudi, penumpang depan, belakang kiri, belakang kanan, semua tombol power window sudah berfungsi dengan baik ya Pak. Central door locknya juga sudah berfungsi dengan baik ya Pak. Ini letak tuas pembuka tutup bensin, Bapak cukup menarik tuasnya ke atas, tutup bensin akan terbuka. Okay. Ini tuas pembuka kap mesin, Bapak cukup menariknya ke depan, kap mesin akan terbuka. Ini tombol pengaturan kaca spion, ini sebelah kirinya. Dan ini untuk sebelah kanan. Bapak cukup menekan keempat tombol ini untuk mengatur posisi kaca spionnya. Ini untuk menyalakan lampu DRL-nya, dan ini untuk mengaktifkan sensor depan. Okay. Lalu tuas sisi kanan yang ada di sini, fungsinya untuk menyalakan lampu. Caranya, cukup putar satu kali untuk lampu kecil, putar dua kali untuk lampu besar. Berfungsi ya, Pak? Untuk menyalakan fog lamp-nya, cukup putar tuas ini. Berfungsi ya, Pak? Untuk selanjutnya, Widya akan menjelaskan bagian dalam lainnya. Oke. Boleh Widya izin duduk di samping Bapak? Silakan. Tuas di sisi kiri untuk mengoperasikan wipernya. Seperti ini ya Pak. Oke. Berfungsi dengan baik. Iya. Setir kemudi Bapak sudah dilengkapi dengan tilt steering. Iya. Ini cara mengatur ketinggian setir kemudinya yang nantinya bisa Bapak sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Sekarang Bapak bisa putar kuncinya dalam posisi on tanpa menyalakan mesinnya terlebih dahulu ya Pak. Ini untuk tampilan meter combination-nya ada 3 bagian. Ini untuk tachometer, speedometer, dan MID atau Multi Information Display. Pada MID sudah ada informasi perjalanan yang bisa Bapak gunakan saat berkendara. Ada trip meter, odometer, average. Untuk lebih detailnya, Bapak bisa baca di buku manual kendaraan. Di sini juga ada beberapa lampu indikator yang menyala. Pada saat mesin sudah di starter, lampu indikator tersebut akan otomatis mati.
Namun, jika nanti Bapak menemukan lampu indikator itu ada yang tetap menyala, kecuali lampu safety belt, mohon untuk segera datangi bengkel resmi Daihatsu terdekat. Untuk audionya, di mobil ini sudah ada radio, alat pemutar CD atau DVD, Bluetooth, aux USB, dan juga GPS. Kita cek radionya ya, Pak. Lalu untuk CD-nya, berfungsi ya Pak? Dan ini cara untuk menggunakan GPS-nya. Bapak cukup menekan menu ini, Bapak bisa pilih untuk tujuan, nama tempat, atau menu cepatnya. Sekarang kita akan coba fitur kamera parkirnya ya Pak. Iya. Bapak bisa mencoba untuk gigi mundurnya. Sekarang kita akan cek fungsi AC. Di sini ada dua bagian. Ya. Ini untuk mengatur kecepatan angin dan ini untuk mengatur suhunya. Oke. Sudah dingin ya, Pak? Udah. Untuk double blower-nya sudah berfungsi? Oke, sudah, Mbak. Oke. Seluruh fitur dan kondisi kendaraan sudah kita periksa bersama. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Wida akan jelaskan mengenai dokumen kendaraan dan layanan purna jualnya. Mari, Pak. Oke. Sampaikan pada customer bahwa pemeriksaan kondisi dan fitur kendaraan sudah selesai. Ajaklah customer untuk duduk bersama membicarakan kelengkapan dokumen dan layanan purna jual. Di sini ada beberapa hal yang ingin Wida jelaskan mengenai dokumen dan layanan purna jual. Pertama, ini adalah STNK Bapak. Mohon dicek untuk identitasnya apakah sudah sesuai dengan pesanan Bapak. Oke, sudah sesuai Mbak. Pajak STNK harus diperpanjang per 1 tahun sekali ya Pak, terhitung bulan ini sesuai dengan bulan pengiriman. Untuk plat nomor Bapak sudah terpasang di mobil ya Pak. Di sini Wida bawa toolset, segitiga pengaman, kotak P3K, dan car care untuk perawatan mobil Bapak. Bapak bisa meletakkannya di bawah jok penumpang depan, dan untuk dongkrak sudah tersedia di sana ya Pak. Baik Mbak. Lalu ini adalah buku manual kendaraan. Di buku ini, Bapak bisa membaca dengan lebih jelas informasi mengenai bagian-bagian dari mobil Bapak. Baik. Di dalamnya juga terdapat pedoman pemeliharaan kendaraan secara umum ya, Pak. Oke, Mbak. Dan yang ini adalah buku servisnya. Wida akan jelaskan dari halaman pertama ya, Pak. Baik. Ini adalah lembar sertifikat penyerahan kendaraan baru. Di dalamnya sudah terdapat tanda tangan kepala cabang kami ya, Pak. Artinya apa ya, Mbak? Itu artinya sebelum mobil dikirim ke sini, mobil sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan sudah disetujui kepala cabang. Ini adalah lembar pendaftaran waranti. Untuk warantinya berlaku mulai hari ini ya Pak. Sampai kapan dan garansi apa aja ya Mbak? Masa berlaku garansi sampai dengan 3 tahun atau 100.000 km ya Pak. Mana yang tercapai lebih dulu? Untuk item yang digaransi, itu garansi aki untuk Xenia berlaku selama 2 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Untuk item yang tidak dapat garansi, itu adalah item-item yang habisnya karena pemakaian seperti kanvas kopling, kanvas rem, dan oli mesin. Garansi ini akan berlaku dengan syarat Bapak harus melakukan perawatan mobil secara berkala setiap kelipatan 10.000 km di bengkel resmi kami dan tidak ada modifikasi dari kendaraan Bapak. Untuk lebih jelasnya, Bapak bisa baca di buku servis ini. Untuk servis pertama, jangan lupa dimulai dari 1.000 km ya Pak. Masih free untuk biaya jasanya. Oke. Apa saja sih Mbak keunggulan bengkel resmi Daihatsu? Bengkel resmi kami punya beberapa keunggulan Pak. Yang pertama, teknisi kami yang sudah bersertifikat dan menguasai perbaikan atau perawatan kendaraan Daihatsu. Fasilitasnya pun tidak perlu diragukan Pak, karena sudah ada lift mobil yang digunakan untuk mempercepat perbaikan. Selain itu, ada juga special service tools
yang berguna untuk membuka dan memasang komponen tanpa merusak komponen lainnya. Di bengkel resmi ini, kami juga punya jenis servis yang namanya servis super cepat, Pak, di mana pengerjaannya hanya 59 menit saja. Tapi, sebelumnya harus booking dulu. Bisa langsung ke bengkel terdekat yang Bapak inginkan, atau nanti bisa hubungi Wida, nanti Wida akan bantu Bapak. Happy Contract Service merupakan paket servis bayar di muka dengan harga lebih murah dari harga normal. Karena HKS menghemat dari segi kenaikan harga jasa dan spare part. Nah, terdapat beberapa paket sesuai kebutuhan Bapak. Jika Bapak tertarik, Bapak bisa tanyakan pada saat servis ribu ke SA kami. Untuk garansi pengerjaan bengkel berlaku sampai 1000 km atau 2 minggu. Sedangkan garansi parts yang telah dipasang itu berlaku sampai 10.000 km atau 6 bulan. Jika Bapak memakai mobil ini sampai keluar kota, tenang saja Pak, karena bengkel kami juga telah tersedia dan tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, halaman daftar bengkel resmi kami bisa Bapak baca di sini. Ini kartu nama service advisor di bengkel kami. Bapak bisa menghubungi langsung ke bengkel atau melalui Wida. Nanti akan Wida sampaikan. Oke. Okay. Nah, Pak, untuk penjelasan layanan purna jual sudah Wida jelaskan. Untuk kondisi dan fitur kendaraan Bapak juga sudah kita cek bersama. Kira-kira ada yang ingin Bapak tanyakan? Oke, sudah cukup jelas. Oke Pak, kalau begitu saya boleh minta tanda tangan Bapak di form ini. Form ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan penjelasan layanan purna jual sudah Bapak terima bersama Wida. Terima kasih ya Pak, sudah mau membeli mobil senior dari Wida. Semoga kendaraan ini dapat bermanfaat untuk Bapak sekeluarga. Mohon maaf juga kalau selama ini ada pelayanan Wida yang dirasa kurang untuk Bapak. Oh iya, terima kasih juga Mbak. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada kenang-kenangan dari Wida, semoga bermanfaat ya Pak. Beberapa hari ke depan akan ada tim survei yang menghubungi Bapak untuk menanyakan kepuasan Bapak terhadap pelayanan Wida selama ini. Jika Bapak puas dengan pelayanan Wida, mohon beri angka 10 ya Pak. Oke, saya tunggu surveinya. Oh ya Pak, ini ada form survei tentang kepuasan pelanggan. Bapak bisa mengisinya dengan ya dan tidak. Baik Pak, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan Bapak beli mobil dengan Wida. Kalau nanti ada saudara atau teman Bapak yang butuh mobil, bisa referensikan nama Wida ya Pak. Nanti Wida akan bantu semaksimal mungkin. Pasti Mbak. Sebagai penutup dari rangkaian proses DEC, lakukan memorable moment bersama customer sehingga customer memiliki kesan positif terhadap pelayanan Anda. Demikianlah rangkaian proses delivery explanation to customer yang wajib dilakukan Wiraniaga pada customer. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi seluruh Wiraniaga Daihatsu untuk melakukan proses DEC dengan tepat.